termasuk tempat-tempat keramaian publik pada hari ini untuk menyampaikan kepada masyarakat wajib pakai masker. Kita melakukan sosialisasi ini dengan maksud menggunakan pendekatan budaya yang lebih mengena di masyarakat, harapan kita masyarakat akan lebih taat. Dan juga sekarang untuk mendisiplinkan masyarakat pakai masker ini berbagai pendekatan kita lakukan. Bukan hanya pendekatan penegakan hukum, penegakan peraturan, tetapi juga pendekatan mengambil hati masyarakat menggunakan pendekatan budaya. Mengingat masyarakat Kabupaten Temanggung itu adalah masyarakat yang kental sekali dengan tradisi dan seni budaya di masyarakat. Sehingga kita berpikir dengan menggunakan pendekatan budaya akan lebih mengenai. Di mana di Temanggung sudah ada pergub wajib masker. Kalau ada orang yang melanggar nggak pakai masker, maka dapat dikenakan denda Rp20.000 atau kerja sosial, menyapu jalanan, dan lain-lain sebagainya. Nah, harapan kita jangan sampai masyarakat ini melanggar sehingga harus terkena sanksi. Sebelum terkena sanksi, kita disiplinkan dulu masyarakat. Selain gerakan turun ke pasar, para seniman, para budayawan, gerakan-gerakan lain juga terus kita lakukan. Kita juga punya tim yang setiap hari jalan dari kaki lima ke kaki lima di berbagai sudut kota. Semuanya kita sosialisasikan wajib masker ini. Nah, saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Temanggung, marilah di era new normal ini untuk menghindari penyebaran COVID dan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID di Kabupaten Temanggung. Semua masyarakat saya wajibkan memakai masker. Sebenarnya kalau menurut evaluasi sementara, semua orang sebenarnya sudah memakai masker, sudah membawa masker. Masalahnya masker itu dipakai dengan benar atau tidak. Karena masih banyak juga masker yang masih dikantongin, belum dipakai. Atau masker hanya dikantongin di leher, tapi tidak dipakai. Ketika ada petugas datang, barulah maskernya dipakai. Nah, kita ingin memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Masker ini benar-benar kebutuhan yang wajib, yang harus dipakai dengan benar untuk menghindari penyebaran COVID.